Selamat sore anak-anak di rumah. Wah, luar biasa. Minggu yang berbahagia ini bersama kembali dengan Ibu Elidia. Hari ini Ibu Eli bersama siapa ya? Kalian penasaran? Hari ini kita bersama-sama di RRI Malang dengan TK Muslimat NU Almasito 6 Lawang. Penasaran ya? Nah, di depan Bu Eli ini, wow, luar biasa. Dengan anak-anaknya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dengan ibu gurunya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anakku di rumah, itu tadi salam dari temanmu dari TK Muslimat NU Almasito 6 Lawang dengan ibu kepala TK-nya Ibu Ari Restianingsi S.Pd., ibu gurunya Ibu Muslika Yanti S.Pd., Ibu Masitah Nur Ainiah S.Pd., Khomsatun Hasanah S.Pd., Dinda Almas Arum S.Pd., Ibu Susilowati, Ibu Yatim Nur Hayati. Selamat datang Ibu di RRI Malang. Ya, anak-anakku sayang, kalian sudah tidak sabar di minggu yang berbahagia ini, di sore yang cerah ini, kita bersama libur sekolah duniaku ceria. Libur libur sekolah duniaku ceria RRI Malang. Kita akan mendengarkan bersama sebuah lagu Mars TK Muslimat dinyanyikan bersama-sama. Anak-anakku di rumah, itulah tadi Mars Muslimat. Selanjutnya kita akan didengarkan suara merdu mereka, yaitu sebuah lagu nasional Garuda Pancasila dinyanyikan bersama-sama. Iya, itulah tadi sebuah lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita akan dengarkan sebuah lagu profil pelajar Pancasila. Wow, anak-anak Almasito 6 sudah bisa. Luar biasa. Iya, anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan sebuah lagu profil pelajar Pancasila. Yeah.
Iya, wow, anak-anakku di rumah, tentunya kalian memang semuanya harus bisa menyanyikan yaitu sebuah lagu profil pelajar Pancasila sesuai dengan pembelajaran saat ini ya, yang dimana ditekankan karakter anak Indonesia harus hebat ya. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah yel-yel, ya inilah yel-yel TK MNU Almasito 6. Siapa kita? Kami anak TK Almasito 6. Sehat, cerdas, ceria, patuh, mandiri, kreatif. Aku Almasito 6. Jaya, jaya, jaya. Ya, jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Ya, anak-anak Grima tetap duduk manis ya. Di sore yang berbahagia ini kita tetap bersama libur. Duniaku ceria. Iya. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah surat, surat Al-Kafirun yang akan dibawakan oleh Ananda Regita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abidu nama a'bud, wa la ana abidu ma'abattum, wa la antum abidu nama a'bud, lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Iya, anak-anakku di rumah, itu tadi temanmu ya sudah membacakan sebuah surat Al-Kafirun. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Syahadat oleh Ananda, Zain, Dahlia, Debbie, dan Fahmi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Allah itu satu, tak berbapak ibu. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Memberi kita telinga dan mata, kaki dan kanan anggota sekalian. Kaki dan kanan anggota sekalian. Wa Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Allah itu satu, tak berbapak ibu.
Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, memberi kita telinga dan mata, kaki dan kanan anggota sekalian, kaki dan kanan anggota sekalian. Iya, anak-anakku di rumah, itulah sebuah lagu yang bagus sekali, yaitu Syahadat. Iya. Sekarang kita dengarkan sebuah lagu yang lebih ceria lagi, ya, dengan Ananda Kansa, Raka, Vian dan Alin dalam sebuah lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana aku senang. La 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 la. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Iya, di sini senang, di sana senang, di sekolah senang, di RRI senang. Iya, luar biasa. Anak-anakku di rumah, itulah tadi, di sini senang, di sana senang. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah doa ciptaan Tuhan oleh Ananda, Wildan, Albi, Alsa dan Mesia. Aku berjalan ikan berenang, bulan melata burung terbang, hujan turun bunga berkembang. Allah jadikan karena sayang, aku berjalan ikan berenang, bulan burung terbang, hujan turun bunga berkembang. Allah jadikan karena sayang. Iya, Allah jadikan kita karena sayang. Luar biasa ya. Itulah tadi anak-anak bersama, tetap kita bersama TK Muslimat NU Almasito 6 Lawak. Selanjutnya kita akan dihibur kembali oleh suara merdunya Ananda, Alan dan Zaki. Ya, ini sebuah lagu Sesudah Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi taqwati tamma wassalatil qa'ima ati sayyidina Muhammadanil ladzi lawatal fabila wasyarofa wadarajatal aliyatan rafi'ah wab'ashul maqamam ma'mudanilla silata inna tata tuhliful mi'ah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata doa. Wah, Bu El tadi. Ya, enggak apa-apa ya. Kan lagu nada doa sesudah azan. Iya. Anak-anakku di rumah, bagus sekali ya. Tadi temanmu kecil sudah menghafalkan, yaitu doa sesudah azan. Kalian harus hafal ya. Iya. Dan selanjutnya, nah baru kita dihibur lagi dengan sebuah lagu. Setelah hujan tuh biasanya ada apa? Iya. Inilah, kita akan dihibur oleh Ananda Bella, Royhan, Iha, dan Brian dalam sebuah lagu Pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu agung, siapa terangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan, pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa derangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Iya, anak-anakku di rumah, memang sebuah lagu lama, tapi di sini banyak sekali pembelajarannya, bahwa kita harus sayang sesama, kita tahu ciptaan Tuhan itu apa saja. Nah, ya, kalian pasti sudah menghafalnya juga ya. Bagus sekali, banyak sekali teladan di sebuah lagu Pelangi ini. Dan selanjutnya, tadi kita sudah mendengarkan banyak lagu, dan sekarang kita akan dengarkan suara merdunya Ananda Elvan. Halo Elvan. Halo, iya. Elvan mau apa sayang? Membaca surat apa? Surat Al-Ahzab. Oh, iya, gantengnya. Tadi mau berangkat ke RRI sudah makan? Sudah. Oh, sudah. Berarti suaranya bisa keras. Iya. Anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan suara Ananda Elvan, surat Al-Ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi labi wa tab. Ma agana anu malu wa ma kasab sayasna naramda talabi wa mruatu hamma lakallatab fijidia hablum bimbasad sodakawaw maulanal adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali ya itu tadi surat Al-Ahzab. Selanjutnya anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan suara merdunya Ananda Elvan. Selanjutnya kita akan dengarkan suaranya Ananda Keke, Dimas, Zaldi, dan Naira dalam sebuah lagu Jari Tangan. Satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, menjadi jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, menjadi kamera cekrik. Tiga jari kanan
Iya, bagus sekali ya. Harusnya tadi sambil gerak sayang, ya. Iya. Anak-anak tegang ya, tenang ya. TK Muslimat NU Al-Masih Tanam. Sekali lagi, TK Muslimat NU Al-Masih Tanam. Semangat, Kon. Semangat. Iya. Nah, teman-teman di rumah tetap bersama Al-Masih Tanam Lawang, yaitu libur sekolah. Iya. Kalian tetap duduk manis sore yang berbahagia ini bersama RRI dengan dihibur dari TK Al-Masih Tanam. Nah, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dihibur dengan sebuah lagu nyanyian yang indah sekali. Nah, sekarang kita diajak bermain. Inilah kita diajak bermain tepuk, berhitung bahasa Arab dan bahasa Jawa oleh Ananda Umay, Aska, Ahmad dan Yasmin. Tepuk berhitung bahasa Arab. Tun satu, nainon dua, satun tiga, satun tiga, satun lima, satun enam, satun tujuh, Lengal, kali, itu, walu, kasal, enam, pitu, walu, sama, sepuso. Yes, yes, oke. Tepo berhitung bahasa Inggris. One, two, three. Luar biasa. Tadi berarti kurang nyebutkan satu ya, dibonusin satu teman-teman ya. Tepuk dalam bahasa Inggris. Ya. Anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan sebuah lagu Jubla Jubla Sung oleh Ananda Rintania, Regita Kinar dan Elvan. Cupla cupla suang, suang itu peleper, mambu ketopluk cupleng, tak kempoli lalili, sopo kembuni, ate si pangeli gosong, si pangeli gosong. Cupla cupla suang, suang ite ngeleper, mambu ketubuk tupeng, tak kempoli lalili, sopo kemune li ate si ponggeli gosong, si ponggeli gosong. Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi sebuah lagu Jubla-jubla Sulweng. Itu adalah sebuah lagu permainan yang bagus sekali ya. Anak-anak dari TK Al-Masih Tanam sudah hafal sebuah lagu itu. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan Doa Naik Kendaraan oleh Ananda Reza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Tadi ada doa naik kendaraan. Anak-anak sudah berdoa tadi? Sudah. Iya, pandai. Naik apa kesininya tadi? Bis. Naik bis, iya. Nah, tadi sudah naik bis. Sekarang anak-anak di rumah mau diajak naik kereta api oleh Ananda, Hafiz, Rama, dan David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa Anda turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah nanti nang berumah. Ayo kawanku letak naik, keretaku tak berhenti lama. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa Anda turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah mengenal. Ayo kawanku letak naik, keretaku tak berhenti lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, siapa mau turun lewat Bandung ya naik kereta apinya tadi ya? Wah, Bu Eli belum ke Bandung naik kereta api sama Bu Ari nanti ya. Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi kita sudah diajak naik kereta api sama temanmu. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Keluarga Nabi oleh Ananda Afika, Angga, Mikaela, dan Zaki. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi. Keluarga suci, anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayya, Umi Kansum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang tersuci, keluarga
Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi keluarga Nabi. Selanjutnya, tadi kita sudah dengar suaranya anak-anak Avika, Angga, Mikaela, dan Zaki. Dan sekarang Ibu Eli panggil Rina Nia, Sila, Safa, dan Rafa. Dia akan menyanyikan sebuah lagu Allah Maha Pengasih dan dilanjutkan syair Tuhanku Satu. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terhilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Iya, anak-anak ya, tidak terasa kita sudah dihibur dari temanmu dari TK Almasito 6 Lawang. Dari tadi ada yang menyanyi, ada yang berdoa, juga diajak bermain tepuk. Nah, penasaran kan? Sebentar lagi temanmu ini namanya Husnia. Ibu Eli panggil ya. Husnia mana ya? Mana Husnia? Iya, sini aja yuk. Di mic-nya Bu Elia, sini. Halo Husnia. Halo. Iya. Husnia mau apa hari ini? Bercerita. Bercerita apa, sayang? Celengan. Oh, iya. Anak-anakku di rumah, ini Mbak Husnia mau bercerita. Aku suka menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau bercerita. Cerita apa, Husnia? Aku mempunyai sebuah celengan lucu berbentuk ayam jago. Celenganku hadiah dari ibuku. Setiap hari aku menyimpan uang di celengan ayamku. Jika aku mendapat rezeki, tak lupa aku selalu menyisihkan uang di celenganku. Sejak kecil aku dibiasakan oleh ibuku untuk menabung. Kata ibu, uang yang aku tabung bisa berguna untuk masa depanku nanti. Aku sangat suka menabung. Yuk teman-teman, ikut menabung seperti aku. Itulah ceritaku teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anakku di rumah, Husnia suka menabung. Bagaimana dengan kalian di rumah? Wah, harusnya juga rajin menabung. Wah, tadi kita sudah dengarkan ceritanya. Loh, Bu Eli kok pandai bercerita, pandai bernyanyi. Penasaran kan di mana sih Almasito 6 Lawang itu? Yuk, kita kenalan dengan ibu kepala sekolahnya, yaitu Ibu Ari Restianingsih, S.Pd. Beliau itu juga
adalah Ketua IGTKI di Kecamatan Lawang. Pastinya beliau tahu dong ceritanya bagaimana di Kecamatan Lawang. Mari Bu Ari, selamat datang Bu Ari di RRI Malang. Monggo. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kenapa ya hari ini kok agak loyo? Padahal tadi berangkatnya semangat loh Bu Eli. Ya Allah, diulangi ya salamnya ya sama Bu Ari ya. Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku yang ada di studio dan yang berada di rumah. Alhamdulillah, hari ini kami dari TK Muslimat Al-Masito 6 Lawang hari ini diberi kesempatan oleh RRI bisa siaran di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak RRI termasuk juga Bu Eli yang alhamdulillah Bu Eli ini adalah partner saya di Lawang. Luar biasa. Tepuk tangan dong anak-anak. Alhamdulillah Bu Eli, ini tadi kita berangkat jam 11:30 sampai di sini jam 12:30 dan anak-anak alhamdulillah sehat ya, anak-anak semua sehat ya? Sehat. Sehat alhamdulillah. Bu guru juga sehat semua? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di luar duduk-duduk manis itu para wali murid yang setia menunggu kita, nggih, memberikan dorongan sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan kebetulan kami dari TK Muslimat NU Al-Masito 6 Bu Eli, tempat kita berada di lereng Gunung Arjuna. Jauh ya Bu Eli ya. Tetapi karena kita luar semangat biasa ya. Kita semangat, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi semua pembelajaran ini khususnya berpusat pada anak. Jadi apa yang diminta anak-anak kita berikan sudah. Karena apalagi sekarang dicanangkan merdeka belajar. Dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa membawakan lagu profil pelajar Pancasila yang nantinya akan menjadi pembelajaran setiap hari yang harus kita berikan kepada anak-anak. Ini adalah salah satu pembelajaran termasuk di profil pelajar Pancasila di mananya anak-anak harus menjadi anak yang pemberani. Ini buktinya Bu Eli, anak-anak bisa berani tampil di luar daripada Kecamatan Lawang, apalagi di RRI yang tidak pernah saya anak-anak ini yang tidak pernah sama sekali mereka datang ke sini dan alhamdulillah bisa tampil di sini. Kami ber-42 dan kebetulan ini adalah kelompok B yang kita tampilkan bersama para ibu wali murid dan bapaknya. Alhamdulillah cuaca cerah Bu Eli dan semuanya lancar. Semangat anak-anak. Semangat. Coba tepuk semangatnya mana? Dari tadi kok agak loyo ya Bu Eli ya? Apa karena terguncang-guncang naik bis ya? Karena sepertinya anak-anak ini jarang loh naik bis Bu Eli. Karena kita kan tempatnya di atas ya. Jadi di gunung ya. Jadi tadi ini anak-anak agak sepertinya lihat tempat begini, Bu Guru, aku lo lali lagune. Jadi ini adalah pembelajaran yang semoga nanti akan tetap terkenang sampai mereka dewasa. Insya Allah pasti akan terkenang. Yuk, kita tepuk semangat dulu sebelum Bu Ari mengakhiri. Yuk, tepuk semangat. Sekali lagi, ada yang tidak berbunyi. Alatnya ditaruh dulu, diletakkan dulu, yo. Tepuk semangat. Halo. Ya, alhamdulillah semangatnya sudah pulih Bu Eli dan selain anak-anak menyanyi kemudian membaca surat pendek tadi nggih, kemudian berdoa dan alhamdulillah ini ada ekstrakurikuler yang kita berikan kepada anak-anak untuk menumbuhkan rasa seni yang tinggi karena bermusik itu
bisa mengeluarkan semua energi dan bakat mereka. Saya harapkan dengan ini mereka senang. Dan ini akan ada satu penampilan dari anak-anak, yaitu Banjari. Mohon maaf kalau ada kekurangannya Bu Eli, karena ini memang pure anak-anak. Okay. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Eli dan kru RRI yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari TK Muslimat NU Almasto 6 Lawang. Dan kami juga tahun ajaran 2023-2024 membuka pendaftaran murid baru. Silakan yang ingin mendaftarkan diri di TK Muslimat NU Almasto 6 Lawang. Kita ada kegiatan rutin setiap satu tahun sekali, yaitu siaran di RRI bersama Bu Eli. Saya rasa itu Bu Eli ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ari, luar biasa ya. Oh, anak-anakku di rumah penasaran ya, di Almasto 6 itu dekat kebun teh, terus dekat wisata apa Bu Ari itu yang baru itu di atas? Nah, itu ada kolam juga, terus ada wisata banyak sekali di Lawang. Nah, kalian penasaran bermain yuk di sana dengan ibu gurunya yang welcome dan cantik-cantik semuanya. Ya, anak-anakku di rumah, selanjutnya penasaran ya. Sore yang berbahagia ini kita akan dihibur dengan Albanjari Almasto 6 Lawang. Yuk, bersama anak-anak kita tercinta. Kita akan dengarkan sebuah lagu Solawat Tibil Khulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu pertama, Solawati Bilkulu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibil qulubi wadawaiha wa afiyati abdali wa
anakku kedua. 10 malaikat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. 10 malaikat Allah. Orang Islam wajib percaya. 10 malaikat Allah. Orang Islam wajib percaya. Jibril membawa wahyu. Mikail membagi rezeki. Jibril meniup sangkakala. Thank you.
ya Allah Rabbal Alamin. Laku keempat, cokot tingkir. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatu wa salamu wa ala Toha Rasulillah. Salatu wa salamu wa ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Anak-anakku di rumah, itulah tadi grup kucil dari TK TK Muslimat Almasito 6 Lawang. Ya, kalian pasti penasaran kan? Nadi Ibu Ari sudah cerita sedikit tentang TK Almasito 6. Alamatnya Jalan Pemancar TVRI RT 3 RW 4 Dusun Kerajaan Timur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Tidak terasa ya, sudah satu jam berlalu bersama TK Almasito 6. Senang anak-anakku sayang? Senang. Libur sekolah? Dunia ku ceria, RRI Malang. Iya, libur sekolah bersama Duniaku Ceria RRI Malang. Sore yang berbahagia ini ternyata kita harus berakhir bersama teman-teman dari Almasito 6. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang di sore yang sangat gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.